Baru-baru ini, Deris Nagara membagikan kabar keberhasilannya di Columbia University. Di Columbia University, Deris Nagara berhasil membuat bangga publik tanah air lantaran menjadi pemuda asal Indonesia yang pertama kali berhasil menjadi presiden BEM di kampus ternama di dunia, Columbia University. Diketahui Deris Nagara berhasil terpilih menjadi presiden BEM di School of International and Public Affairs Columbia University periode 2023 hingga 2024. Sebelum mendapatkan beasiswa S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, nyatanya Deris Nagara sempat ditolak berkali-kali di kampus negeri di tanah air. Membanggakan, Deris Nagara berhasil menjadi orang pertama asal Indonesia yang menjadi presiden BEM di Columbia University. Berhasil menjadi presiden BEM di kampus bergengsi di dunia, Deris Nagara tak lupa akan kampung halamannya Ciamis. Dirinya begitu bangga menjadi pemuda Ciamis yang bisa melalang buana ke negeri Paman Sam untuk mengais ilmu. Melalui akun Instagramnya, Deris Nagara mengunggah sebuah postingan yang menunjukkan rasa bangganya menjadi pemuda Ciamis berprestasi. Dalam unggahan tersebut, Deris Nagara menulis, "Pemuda Ciamis to the world, banyak belajar pokoknya." Walau belum lama menjabat sebagai Presiden BEM, Deris mengaku terdapat banyak hal yang ia pelajari. Banyak ilmu yang dia dapatkan dari terpilihnya dia menjadi Presiden BEM pertama di Columbia University. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.co.